Berteri kembali di Rosini Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah kuih bahulu, kuih orang dulu-dulu, tapi saya modernkan dengan resipi ini, saya ubah dan boleh jadi senang, sangat mudah, akan jadi lebih lembut dan kebul. Okey, mari kita bermula. Okey, bahan-bahannya adalah 5 biji telur, 250 gram tepung kek, tepung naik sendiri, 180 gram gula halus, 250 gram butter yang dicairkan, 45 gram susu tepung, 1 teaspoon ovaline, 1 teaspoon vanilla. Pecahkan telur, masukkan gula, masukkan ovaline dan masukkan vanilla. Mixer sampai kembang, sampai warna putih. Mixer dengan lagi sampai jadi warna putih. Okey, bila adunan dah nampak putih macam ni, kita mix lebih kurang 3 minit. Kemudian tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Nanti kita masukkan tepung. Masukkan tepung. Sikit-sikit lah. Langsung ni dengan susu tepung ni. Masuk sampai habis. Okay, bila adunan tepung dengan susu tadi dah berhasil. Okey, matikan. Kita nak campur dengan butter. Kita akan nampak adunan tu macam ni. Ni belum campur butter lagi. Okay, untuk guna campurkan butter, kita hanya gunakan spatula saja. Lepas tu gaul dengan spatula ni, gaul sebatang macam tu. Kemudian tuang lagi butter. Okey, buat sampai habis . Sampai dia betul-betul tak nampak lagi butter tu . Okey, bila butter kita dah tercampur dah semua . Tak nampak lagi butter kan. Dia memang dah tercampur semua . Okey, sekarang masuk dalam tuang . Tuang kuih bahulu . Saya gunakan tuang macam ni . Sebab saya tak ada tuang kuih bahulu yang kecil-kecil tu. Jadi saya gunakan yang besar . Sama juga . Lepas tu kita tuang . Okey, ambil adunan tadi, tuang di dalam . Jangan penuh sangat . Okey, dah. Okey, buat sampai habis . Itu sedang elok tu. Okey, dengan adunan tadi kita dapat lebih kurang 4 . 4 cuan . 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita bakar . Jadi untuk masuk oven ni, bakar pada suhu 160 lebih kurang 35 minit ke 40 . Tengoklah kalau dah nampak kuning tu okey. Okey, setelah 20 minit bahulu kita nampak dah cantik . So bolehlah kita keluarkan . Tak sampai 30 . 20 minit saja . Okey, dah keluarkan daripada oven ni. Tunggu sekejap, nak keluarkan daripada loyang. Okey, kuih bahulu saya dah masak. Dah keluar daripada loyang . Dua loyang bahulu tadi. So, baru masak, sangat panas lagi . Nanti saya cuba potong yang satu . Okey, kita cuba potong yang ni . Tengok dalam ni.
Okey. Sangat lembut, nampak tak? Sangat lembut. Jadi senang je nak buat, kan? Okey, selamat mencuba ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, bye.